Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTube semuanya. Pada video kali ini saya akan membahas cara klaim URL custom channel YouTube ya. Nah, sebelum saya lanjut, saya ingatkan teman-teman untuk subscribe agar kalian tidak ketinggalan video lainnya dari channel ini. Nah, di sini saya akan buka channel YouTube saya, teman-teman ya. Di sini saya menggunakan browser dari Google Chrome ya. Nah, ini adalah tampilan dashboard channel YouTube saya. Kemudian kita klik saja di ikon penyesuaian ini. Kemudian kita klik di info dasar. Nah, di sini ada tulisan siapkan URL custom untuk channel Anda. Kita klik saja. Nah, di sini dapat teman-teman lihat alamatnya. Alamat channel YouTube saya ini menjadi lebih singkat ya. Daripada yang di atas ini, jika teman-teman lihat banyak sekali ya angka-angkanya ya, tidak beraturan. Nah, di sini tutorial Android ya. Di sini diminta untuk tambahkan huruf atau angka. Nah, di sini akan saya tambahkan official. Nah, ternyata kalau saya tambahkan official saja tidak bisa ya teman-teman ya. Ini ada tanda merah. Kemudian saya tambahkan saja angka 7. Jadi tutorial Android official 7. Nah, setelah selesai kita klik saja publikasi. Kemudian kita klik konfirmasi. Nah, sudah selesai ya teman-teman. Kita coba sekarang buka. Kita klik dulu ya linknya ini, kita salin. Kemudian kita coba buka ya teman-teman ya, tutorial Android official 7 yang tadi teman-teman. Kita paste di sini. Kemudian kita klik masuk. Nah, teman-teman langsung dibawa ke channel YouTube saya teman-teman ya. Oke teman-teman, cukup sekian video tutorial saya kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video tutorial berikutnya.